Yuk. Ya, untuk perjalanan hari ini kita lanjut lagi ke Bukit Badut Teletubbies. Oke. Okay. Wih, dia depan. Yuk, ada Hans Motorblogger. Ayo. Oke, kita lanjut lagi riding ke kayak gini, kita udah ada di daerah Cicalengka. Kita udah mulai rombongan. Ini ada berapa motovlogger dari Bandung? Ada 1, 2, 3, 4. Cuman ada 5. Jalanan mulai menanjak. Gua dulu pernah kesini, ke daerah Curug Cinulang dulu. Cuman sekarang kita mau ke Bukit Teletubbies. Wih, pemandangan di sini keren bro. Bandung bisa kelihatan di sini. Kita lanjut. Yo, what's up, my man? Jalannya. Tapi Teletubbies-nya mana? Keren, keren, keren. Gila. Gue sepertinya ini baru pulang kerja malam. Tapi kalau riding gini, lihat pemandangan seperti ini, lupa. Oh iya, untuk kalian yang mau ke sini harus hati-hati juga, ini jalan banyak berlubang juga. Banyak lubang-lubang seperti ini dan lubang seperti ini, iya, itu kan. Coba kalau kecepatannya agak cepat terus jalan bagus, enak nih, cornering. Nah, ini untuk riding bareng sama anak-anak motovlogger Bandung lumayan seru juga nih. Banyak kan sekarang, biasanya gua kalau ngopok sendiri ada berdua, sekarang lumayan segini ada 5 motovlogger. Oke, aduh si bapak kuatan, oi. Aduh, mak. Gua paling takut kalau misalkan ada mama depan. Dia suka ngasih surprise loh. Surprise-nya, rem dadakan, belok kiri kanan dadakan, sen kanan belok kiri. Seperti itulah. Mama itu perhatian sama pengguna jalan yang lain. Selalu ingat kepada kita.
dan selalu ngasih surprise. Surprise berupa belokan tiba-tiba, rem tiba-tiba juga. Ah. Itulah. Apa trauma soalnya. Mama. Aduh. Banyak, masih banyak perbukitan, jalanan jelek. Duh, mata gua ngantuk lagi. Gue ini aja lokasi gue belum tahu nih, masih jauh apa kagak. Untuk mencapai lokasi aja kita harus ini penuh perjuangan, nanjak. Bukan. Aduh, si Aki, oi, kuatan. Gila. Strong man. Banyak aki-aki kuat. Ini jalan curam gini. Ini sebelah kiri gua sungai loh, curang. Tuh, tahu berapa meter ke dalam. Tapi ini jauh dari jalan raya. Jadi pada ngejemur apaan ya. Wah, gila. Adventure riding. Untuk motor sport. Siap-siap. Cangkul-cangkeng, nganjrit. Kamera masih on. Dan jalanan berlubang, basah, dan licin. Oops. Jalanan selalu berlubang, kita pelan-pelan saja. Oh iya, ini untuk tempat yang sekarang kita mau tuju, itu di Bukit Teletubbies. Namanya sih aneh. Gue juga baru denger ada Bukit Teletubbies. Apakah ada Teletubbies-nya juga?
gue juga nggak tahu. Ya dengar-dengar sih daerah Cilengka. Nah kebetulan juga gue dari Cileunyi, Cilengka dekat. Gue selama ini kalau main jauh Lembang lagi, Lembang Ciwidey. Kan bosen. Nah, ini kan yang dekat nih, yang baru, lokasinya baru. Dengar-dengar buat spot foto bagus juga. Ya kita kali ini dicoba aja. Cuman buat lokasi agak susah untuk dituju ini. Dan banyak rintangan. Selamat datang di Curug Cinulang. Wah, ini baru nyampe Curug Cinulang, coy. Udah. Nah, buat kalian yang mau ke Curug Cinulang, ayo, Pak. Ya kira kita mau ke Curug Cinulang. Hah? Ya, tiket. Mungkin dikiranya mau ke Curug Cinulang. Apa? Itu yang mau ke Curug Cinulang. Nah, yang Curug Cinulang. Nah, buat kalian yang mau ke Curug Cinulang, ini sebelah sini. Nah, ini Curug Cinulang. Cuman kita lanjut ke atas lagi. Ya, dari Curug Cinulang kita lanjut ke atas. Naik. Kita lahir lagi ke bukit. Dengar-dengar ini yang di bukit Teletubbies ini katanya masih belum dipengelola sama pemerintah, jadi masih gratis, mungkin parkir bayar mungkin ya. Gue juga gak tahu, dan gue baru pertama kali naik sejauh ini. Dulu gue sampai Curug Cinulang doang, ke atasnya gue kagak pernah, dan baru sekarang. Dan baru tahu jalannya seperti ini. Oke. Dan gue kagak tahu di atas itu ada apa. Dan gue penasaran. Penasaran di atas itu seperti apa. Jalanan sempit dan harus berbagi sama pengguna jalan yang lain. Oke. Saling menghormati. No arogan. Oke. Dan kita nyampe ke perkampungan. Dan gue kagak tahu ini perkampungan apa nih. Yang jelas belum kesini. Jembatan Cicadas 1. Tahu enggak jalannya? Dari sini? Hah? Dari